Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi, teman-teman. Kali ini Bu Enti mau sharing lagi terkait dengan public speaking lagi, cara kita berbicara di depan umum. Teman-teman, biasanya kalau umamanya kita menyampaikan sambutan atau kita lagi beda ya, kalau kita lagi MC ataupun kita orang yang ngasih sambutan, itu kita akan memanggil nama-nama orang yang memang di situ tamu ya. Entah itu VIP dan lain sebagainya. Misalnya gitu ya. Langsung aja ya Bu Enti sharing ya. Ini terkait dengan penyebutan nama dan gelar. Nah, jadi kalau umpamanya kalau kita akan menyampaikan terkait yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Bapak Dr. bla 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 bla. Nah, gitu ya. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Bapak, bukan yang terkait, bukan begini. Biasanya kan ada gini, yang terhormat Bapak Rektor Universitas, bukan Bapak Rektor ya, Bapak Rektor jabatan dulu baru nama. Nggak boleh kita menyebutkannya itu adalah Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, selamat datang Bapak Dekan. Nah, itu keliru teman-teman ya, itu keliru. Jadi yang benar adalah ketika kalian itu memberikan sambutan ataupun MC-nya ya, ataupun kita yang ngasih sambutan ataupun lagi bicara di tempat umum terkait dengan acara kantor gitu ya, jangan dipanggil dengan Bapak Manager ya, panggil nama beliau dan sebelumnya adalah jabatan beliau. Yang terhormat, kalau saya nih ya, kalau lagi ngasih sambutan, selamat datang dan saya ucapkan terima kasih banyak. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Bapak Dr. Eko Budi Laksono. Nah, kayak gitu ya. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Paham ya? Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Gitu teman-teman, bukan yang kami hormati Bapak Dekan gitu ya. Jadi teman-teman harus sesuai dengan protokolnya. Jadi ada itu undang-undangnya seperti yang sudah saya sebutkan ya. Teman-teman, ketika si MC juga nih ya, atau kita sendiri, biasanya MC itu kalau umamanya sudah ada sambutan ya, sambutannya yang udah turun ya, udah turun nih si sambutan ini ya. Umpamanya saya sudah turun, tidak perlu dikomentari ya, tidak perlu dikomentari. Terima kasih banyak kepada Bapak Rektor. Nah, udah Bapak Rektor salah juga ya, dikomentarin pula ya. Meskipun cuman bilang terima kasih dan wah luar biasa sambutannya, tidak perlu sebenarnya ya teman-teman. Jadi disampaikan aja buat MC-nya, masukkan aja ini adalah ketika udah turun sambutannya gak baik. Baik memasuki acara selanjutnya adalah terkait yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Bapak Dokter. Nah, begitu. Begitu aja ya teman-teman. Buat teman-teman, rekan-rekan saya juga dan juga mahasiswa yang sering ngasih sambutan di mana? Di acara-acara organisasi, acara kantor ya, acara event-event di kampus. Mohon diperhatikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.